guys, jadi kita lagi tarik tali ya guys, ya bersama teman-teman ini guys. Jadi di bagian belakang lagi kepasangan tali spring cross di holder dermaga ya. Salah ya guys. Sedangkan bagian depan sudah terpasang. Ya guys, ini lagi lepas. Mewah. Bisa. Dua. Ya guys, jadi ini kita mau tarik tali ya. Tali tros bagian depan ya bersama teman-teman. Jadi jaraknya jauh ya guys dari kapal ke dermaga. Satu gen kamera. Guys, kita sudah pasang talinya tadi. Gimana? Hah? Saya besar sekali. Iya, gede sekali nih. Apalagi di samping. Oke guys, ini proses sadar ya. Jadi tadi talinya kita tarik dari kapal ya guys. Jadi kita pasangnya ke holder paling ujungnya sana. Kita pindah tali springnya ke boulder sana ya guys. Ya capek banget guys. Jadi karena talinya kepanjangan ya guys, kalau dipasangkan di border sini. Jadi ini tinggal sandar aja ya guys di dermaga. Jadi kapal Tanto Surya ini tibanya dari malam ya guys. Cuma karena berhubung ada kapal spill lagi proses bongkar muat di dermaga, jadi kita labu ya. Di saat ini
bersandar karena kapal spill sudah keluar dari pelabuhan Manokwari. Jadi Tanto Surya tugasnya sandar ya di pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan ya guys. Jadi posisi bongkaran kita di bay 13 dengan 2123 ya guys. Jadi jumlah untuk bongkaran kita tidak banyak aja, cuma 95 box 106 tio saja ya guys yang akan turun di pelabuhan Manokwari ya guys. Jadi ini sudah selesai sandar ya di dermaga, tinggal persiapan bongkar muat aja. Jadi karena waktunya sudah sore, jadi perkiraan kegiatan bongkar muat ini mulainya di jam 8 malam ya guys, tergantung dari PBM aja kegiatannya berjalan di jam berapa ya guys. Ya guys, kita lanjut lagi kerja. Nah, ini kegiatan bongkar muat ya guys. Jadi kita mulai kerja jam 8 malam ya. Nah, inilah sana lagi proses bongkar dari atas kapal ke dermaga nantinya ya guys. Jadi setelah kontainer turun dari atas kapal ke dermaga ya, yang nantinya restaker yang angkat kontainer yang nantinya ditaruh di atas leler ya guys. Nanti setelah itu diansur atau dibawa ke lapangan penumpukannya Tanto ya guys. Ini guys, sana lagi kegiatan bongkar ya. Jadi guys, jadi kren yang satu ini dia lagi pasang sling ya dengan ganco, karena yang mau turun di kren satu ini rencana 40 feet ya guys. Jadi mereka menggunakan sling ya. Jadi ini lagi persiapan pemasangan sling sama ganco ekskavator ya di atas V-track dari atas kapal yang nantinya ditaruh di atas dermaga ya. Dan ini lagi proses angkat ya dari atas kapal menggunakan sling ini guys. Awas. Ini proses menurunkan ekskavator ya guys dari atas kapal ke dermaga ya, menggunakan kren darat dari Pelindo. Jadi proses penurunan ini mereka menggunakan sling itu guys, sling nah, dengan ganco ya, supaya secara proses penurunan ini guys. Thank you.
guys, setelah selesai kita bongkar di atas palka. Jadi setelah itu kita buka palka ya. Ya, ini lagi proses menurunkan palka ya dari atas kapal ke dermaga ya guys. Ya guys. Kalian suruh tarik seling itu kali, mandor. Mama tarik seling ya, mama. Jadi saat ini lagi proses bongkar dari atas kapal ya ke dermaga. Oke guys, jadi kren satu dari pelindo ini lagi proses buka palka, dan kren yang kedua ini lagi posisi bongkar ya. Jadi tinggal satu box di atas palka. Jadi setelah selesai satu box ini turun ke dermaga. Jadi persiapan buka palka kembali ya guys. Halo guys, selamat pagi kembali. Ya, hari ini kita lanjut kegiatan muat ya, karena semalam sudah selesai kegiatan bongkar. Jadi ini tinggal persiapan muat dalam palka ini guys. Jadi sana kontainer yang sudah diansur dari lapangan penumpukan ke dermaga ya. Jadi mereka menggunakan forklift yang menurunkan dari trailer ke dermaga, dan setelah itu diangkat menggunakan kren darat ya guys, dari pelindo ya. Contohnya seperti ini ya guys. Oke guys, nah jadi ini kontainer yang diangkat akan ditaruh di dalam palka ya guys. Ini dalam bentuk kapal. Ini keren darat. Jadi guys, jarak depo kita di sana ya guys. Ya sana lagi proses ansur ya dari lapangan penumpukan yang nantinya diansur melalui ini guys, dan sampai ke sini. Jadi kita saat ini lagi proses muat di atas kapal ya guys. Guys. Yo guys, sudah selesai muat di palka belakang. Jadi ini persiapan tutup palka ya guys. Jadi sekarang operator lagi sedang angkat palka ya dari dermaga ke atas kapal ya guys.
Jadi di keren satu lagi proses tutup palka, dan di keren dua lagi proses muat ya di atas palka. Ini guys. Jadi ini kontainer empty ya, atau kontainer kosong yang diangsur dari lapangan penumpukan ke dermaga, yang nantinya siap dimuat di atas kapal. Yes. Jadi kontainer ini yang akan dikirim nantinya ke Surabaya nantinya bersamaan dengan kapal Tanto Surya. Jadi setelah selesai tutup palka, kita lanjut nantinya muat di atas palka ya guys. Keren 2 bagian depan sudah selesai muat ya guys di on deck. Tinggal persiapan lashing kontainer. Nah, tinggal satu kontainer itu aja ya guys. Sudah selesai kita muat di bagian depan. Jadi sisa muatan di sini ya guys. Guys. Ini sampai 10 feet saja guys. Yo guys, Tanto Surya persiapan berangkat guys dari pelabuhan Manokwari dengan tujuan Makassar ya guys. Jadi ini tinggal proses berangkat aja. Pak Pandu juga sudah naik di atas kapal, tinggal persiapan lepas tali pada boulder di dermaga ya guys. Jadi ini kita lagi menunggu dari orang kapal untuk lepas tali yang ada di boulder. Nah ini guys, sama yang ini juga lepas talinya dari boulder dermaga ya guys. Selesai guys.
Yo guys, jadi ini sudah selesai lepas tali spring maupun tros ya dari holder dermaga. Jadi ini tinggal keberangkatannya kapal. Jadi sekarang kapal sudah keluar dari pelabuhan Manokwari ya. Ini guys. Jadi guys, kapal keluar dari pelabuhan Manokwari dan keluar dari alur pelabuhan dibantu oleh Semar ya guys. Kapal harus mundur ya guys karena cuaca angin maupun di depan sana dangkal ya guys, jadi kapal harus mundur, kalau tidak kapal akan mengenai tempat yang dangkal di depan sana ya guys. Jadi ini proses mundur ya. Guys, jadi kapal Tanto Surya sudah keluar ya dari pelabuhan Manokwari. Ini guys, jadi belakang saya kapal Tanto lagi proses keluar ya dari pelabuhan. Guys. Tanto Raya sudah proses keluar ya, jadi dibantu oleh Semar, ditarik ya guys karena posisi angin kencang ya dengan arus. Guys, Semar lagi narik kapal Tanto. Oke guys, jadi guys mungkin video saya sampai di sini saja, dan nilai waktu kita memberikan video-video yang lebih menarik lagi ya guys.